Bapak Haji ini koleksi keris terkecil sampai yang terbesar juga ada nih. Ini istimewa guys, talenta, penuh dengan talenta Bapak Haji ini ya. Dan bukan keris saja, ini kembar, terus ini ada semacam rajahan. Ini aku pernah punya milikin ini juga, Pecut Amarasuli, tapi aku kasihkan ke orang juga. Aki dulu punya banyak juga. Ini gada pun pernah punya juga Aki, kasihin ke orang juga. Terus, nah ini juga, ini Arab semua dalamnya, isinya tulisannya guys. Semuanya nih kalung-kalungnya Pak di masa muda. Ini ada kayaknya buntat, kerang buntat ini, kerang buntat. Dan ini juga, ini banyak sekali batu-batunya macam-macam ini. Ini batu semua ini terbuat dari kuningan ini. Ini lafal Al-Qur'an juga ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kayaknya. Ini okay guys, ini batu-batunya koleksinya Bapak Haji. Yang talenta. Okay guys, ini juga apa namanya ini? Batu juga ini, mata ikan kayaknya, batu mata ikan. Ini sangat talenta sekali, banyak juga. Nah ini koleksi uang logamnya guys. Ini ngalamin, aki ya ngalamin 100 ini, tapi yang kuning-kuning ini nggak ngalamin. Ini berbagai macam tahun juga, ini mau dilelang juga. Nah ini banyak sekali uang-uang Benggol, uang-uang logam zaman dulu. Nah ini uang ribuan ini zaman sekarang ini ada, aku ngalamin juga, aku ini ribuan ini ngalamin juga, ini belum ngalamin, ini nggak ngalamin, ini nggak ngalamin juga, banyak yang nggak ngalamin ya. Ini koleksi batu uang ini, keris ada juga ya guys. Sangat talenta ya Bapak Haji ini, penuh dengan talenta ya. Mengoleksi pusaka, mata uang, pusakanya masih banyak itu satu tas ya, masih banyak. Oke, kita terusin lanjut nanti. Ini banyak sekali yang berminat ya, udah ratusan orang yang berminat, cuman harganya belum cocok, nggak tahu juga mau dijual berapa ini. Pak Haji aku tanyain langsung ini. Oke, ini semacam-macam batunya ya, batu-batu pusaka ini, ada mata ikan kayaknya juga, ini juga batu juga, ini ada yang buntet, yang ini kerang buntet, ada ini juga. Ini kayu bandul kalung, kayu pedalaman ya, raja pedalaman zaman dulu. Ini tulisan Arab juga ini. Ini banyak ini. Terus batu-batunya macam-macam ini, batu semua guys. Ini dalamnya ada isi juga ini, berbentuk telur, terus tulisannya Arab juga ini. Berbentuk telur ini juga. Woi, batunya istimewa guys. Istimewa semua ini batunya ya guys. Ini berbentuk bulat. Ini ada bandul kalung juga. Ini batu warnanya biru tapi tembus. Tembus ya guys. Ini tembus, batunya tembus. Ini ada juga batu semua ini. Batu semua ya. Ini barang paling aneh. Ini barang paling aneh guys. Terus gimana Pak Ji?
ngasih masuk itu kalau orang enggak ini enggak bisa masuk. Oh iya guys, tadi Aki masukin barang ini enggak bisa masuk ini. Barang paling aneh ini, jadi ini golok sepasang. Golok sepasang ya. Golok sepasang ini kalau bukan Pak Haji yang masukin enggak bisa masuk. Aki udah coba masukin, enggak bisa masuk. Wah, ini ada keistimewaannya nih golok. Golok kembar. Bahasa istilahnya golok kembar ini Aki barusan masukin enggak bisa masuk, guys. Ini kisah nyata ya guys, ini keajaiban ya guys. Dan Bapak Haji ini masukin sendiri bisa ya. Ini sangat talenta sekali Bapak Haji ini. Ini golok ini sepasang ya. Tadi Aki cabut bisa, tapi giliran di ini nggak bisa ya. Oke. Aduh, apa ini? Ini golok kembar ini kalau Aki bisa keluarin, tapi Aki nggak bisa masukin ya guys. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Ini golok kembar ini nggak sembarangan orang bisa masukin ke sarangnya, ke sarungnya ya. Ini golok ini kalau dikeluarin Aki bisa guys, ini bisa dikeluarin ya. Ini bisa keluarin nih goloknya, ini pengetesan ya. Ini kembar ya, ini nggak bisa. Aki udah coba tadi, nggak taunya ada syaratnya tertentu kayaknya. Nah ini Aki masukin ya guys, coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa masuk ya guys. Bismillah, ini bukan rekayasa, nggak bisa masuk. Golok ini kembar ini nggak bisa masuk ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim pun nggak bisa. Jadi ada rapalan tertentu kayaknya. Oke, kita langsung ke narasumber Pak Haji, suruh masukin sendiri. Istimewa ya guys, penuh dengan talenta ya guys. Coba Pak Haji dimasukin ini Pak Haji, colong. Ini nanti aja lah. Aku rekam ini. Gak mau masuk guys. Ini udah baca doa juga, Bismillahirrahmanirrahim, gak bisa masuk nih. Pedang kembar ini. Coba Pak Haji, ini Pak Haji mau lakukan. Oke guys, ini Pak Haji mau lakukan dimasukinnya. Wih, sangat gampang itu sebenarnya Pak Haji. Aduh, gak sembarangan bisa masukin orang itu. Agak susah juga ya guys. Oke guys, nyatanya dimasukin satu persatu guys. Oke, udah masuk ya guys. Oh, berarti hanya yang punya aja yang tahu caranya guys. Oke guys. Aduh.